Sebelum lanjut intro dulu. Yo, halo guys, balik lagi bersama channel Regen Gaming. Pada video kali ini gue bakal bermain Minecraft lagi, yaitu survival bersama adik gue ya guys ya. Dan tujuan gue adalah, buat rumah ya guys ya. Nanti gue bakal lanjutin lagi di part 2 nya, oke? Okay? Oke, langsung aja kita let's go ke gameplay nya. Jadi gue ada di dalam gameplay nya ini bersama adik gue ya, ya guys ya. Oke, langsung saja. Ini di spam gak ada itu. Woi, ada kami sebelah cok. Cepat cok. Ini ada lagi. Ayo broku, bro. Sini kau. Sini kau. Ntar gua makan dulu. Ini kapan sih dia bunuh? Pasti kita. Ntar itu ada sapi juga. Ini. Dan gua lupa start recording tadi ya guys ya. Lag. Dia nge-lag cok. Sian. Bentar nih ada sapi juga nih. Mantap. Makan dulu. Nih ya kura-kura guys. Yuk guys kita pergi yuk. Mencari. Kita harus berenang ya guys ya. Ayo. Kalau gak berenang gak sampai. Terlalu nge-lag. Kenapa sih? Gak jelas becok. Sumpah adek gua. Bentar. Oke. Okay. Dia ada mau. Dia mau nge-setting-setting dikit ya guys ya. Nanti udah habis setting TP ya. Oke, gua dapat pohon akhirnya. Cocok. Rame bet pohonnya cok. Okay, let's go. Okay, let's go. Pohonnya pas sekali guys, kalian bisa lihat itu apa, ada gua guys. Oh my god. Ayo kita ambil guys semuanya guys ya, seperti biasa ini tujuan gua dan ada gua tuh buat rumah ya, buat rumah baru kita lanjut di part 2 nya ya guys ya. Soalnya gue gak sanggup di part 1 untuk nyelesain ya guys. Oke, let's go. Buat ntar gue udah let's go aja, gak buat crafting table. Gak buat crafting table lah kan. Oke, dah. Sekarang buat pickaxe. Wooden pickaxe. Oke. Ambil dulu. Bakal kelilingi ini kol, ada berapa kol ya kan. Ternyata kol ke belakang ya guys ya. Wah ini ke dalam sih. Oke. Sebentar. Gua masih ini, adek gua masih di pulau sebelah ya guys ya. Astaga. Aduh ini masih agak lama lagi. Oh ini udah. Kalian bisa lihat itu guys. Pemandangan alam yang begitu bagus sih ya. Oke. Ntar gua bakal ambilin dulu. Gua suka banget cowo sama sunset ini anjir. Ntar adik gua kok kayaknya DC. DC nuron cowo. Bentar guys ya, gua skip bentar. Tadi guys ada kesalahan sintaks ya guys ya. Ini dia nih. Yo. Nih, wooden pickaxe buat lu nih, siapa suruh kau. Tuh wooden pickaxe tuh. Anjay, aku adalah kakak yang paling baik. Ntar nih. Harus ambil guys ya. Ini mana ironnya kan, udah malam. Di pulau terpencil lagi. Ntar. Oke. Kita cari dulu. Oh, kambing, ada kambing. Cok, tolong. Astaga, raga. Woi, hati-hati. Nanti kalau udah habis nambang itu bawa crafting table-nya di bawah. Gua tahu juga, tapi bentar ini gua lagi kejar kambing gua. Mantap, nice, bikin kasur akhirnya guys.
Tuh kalian bisa lihat zombie juga ada spawn ya guys. Oh my god. Dan gua udah enggak bisa lari lagi. Makan 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 cepat 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 kalian. Oke. Okay. Meledak meledak meledak. Hah? Meledak. Kenapa, Cok? Yo 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 balik. Creeper. Ada creeper. Ayo cepat cepat tempat perlindungan, Cok. Bentar ya guys ya. Gua bakal ini mode panik ini. Astaga. Tutupin atasnya, tutupin atasnya, tutupin atasnya. Tutup. Sorry. Nah ini hancurin dulu kolnya. Bentar gua buat crafting table. Sama makan dulu, Cok. Gua udah gak bisa lari lagi. Ya, posisi gigi tau. Posisi kami sedang terpojok ya guys ya. Gua bakal buat ini sama ini terus sama buat ini. Oke. Okay. Ini cuma rumah sebentar ya guys ya, enggak selama yang lain. Ambil Cok, buat ruang besar lagi belakang. Ntar gua mau tidur dulu. Guys, gua bakal tidur sampai besok pagi. Oh my god, perasaan gua enggak enak. Oke, okay, ini masih lama. Oh ya deh, gua lupa gua mabar, Cok. Sorry guys, tadi gua ketawa. Gua lupa deh, gua kan mabar juga ya kan guys, jadi enggak bisa, Cok. Yo guys, jadi tadi itu ada kesalahan sintaks sebentar. Karena adek gua nge-lag dan gua juga nge-lag. Dan ini masih lama buat paginya lagi. Ntar ya, ambil dulu ini. Ada suara witch. Ini buat tempat ngintip, Cok. Kalau masuk kita serang. Kalau masuk kita serang, guys. Oke? Okay? You ready enggak? I'm ready. Kalau ada yang masuk serang, oke? Okay? Yuk, yuk, ambilin, Cok. Enggak. Woi, hei, hei. Cepat. Yang ada gue pecat lu. Woi, apa lah? Setelah pecok, gak jelas betul deh gue. Dan ini masih malam. Posisi kami terpojok, tidak memiliki makanan sama sekali ya guys ya. Oh, skeleton lama mana guys? Gue bakal ambil beberapa ini buat nutupin guys. Ini saudara gue udah mulai. Gigi. Ntar gua bakal buat ini dulu. Oke, okay, nice show. Terlalu itu apa yang harus gua buat ya? Pedang, let's go. Gua memang adalah orang yang kayak enggak punya otak itu. Oke, okay, sini kau. Mana sih? Mana? Oh, udah takut kali ya. Udah takut sama gua, Cok. Mungkin gua udah terlalu jago kali. Wih, si zombie mencoba untuk menyerang. What the hell? Mampus lu. Enggak bisa bikin kasur. Kita lari, guys. Tinggalin adek gua, guys. Walaupun gua enggak punya bahan makan, tapi pasti di pulau ini ada ya kan. Ada yang spawn. Gua yakin ada. Mampus dia, guys. Kita tinggalin aja, guys. Siapa suruh ya kan dia nutupin pintu, anjir. Astaga. Coba sini kau, kejar aku sini. Sini bang. Gua lupa gua gak bisa lari, Cok. Cok, mati. Gak, gua gak bakal mati. Gua bakal lari. Lari. Gua akan tetap mencoba untuk mencari bahan makanan walaupun kondisi gua susah, Cok. Gua lihat kan tapi ya susah sih. Nah, dia juga terkepung dari arah depan ya guys. Dan gua enggak bisa berenang sama sekali. Karena udah enggak punya bahan makanan. Dan itu kambingnya. Itu kambingnya, Cok. Ayo, sana.
Kami apa bukan sih? Oh bukan cocok. Astaga, gua udah deketin ini. Nggak apa-apa. Gua harus tetap bertahan hidup guys. Ini sekali tepuk mati. Laba-laba cok, bukan kambing itu. Astaga. Oh ya, gua juga ada spawn point di rumah tadi aja. Tapi gua bakal tetap lari sampai gua dapat bahan makanan dan gua bisa bertahan hidup kembali ya. Ayo jalan tuh. Itu apa cok? Bentar. Enggak iya. Ini apa ini? Para lihat ini. Wah ada nenek. Gue bakal mencoba untuk mencari makanan dan pulau ya guys ya. Walaupun gue tahu gue bakal mati kembali. Seingat gue ini gue udah jauh banget sih. Karena gue gak tau mau kemana jalannya, putusan gue adalah kembali ke pulau ini. Kan menyesal sendiri kan dia guys. Siapa suruh ya kan, udah gak apa-apa ya guys. Gue punya barang-barang yang menurut gue mantap dan bagus buat gue. Oke, sekarang setelah yang gue adalah kembali ke pulau tadi dan untuk dan mencari sumber daya makanan. Aduh. Ya yeah. Zombie. Hai. Dan ini mataharinya kapan sih naiknya? Matahari ya kan. Gua bilang matahari. Oke, oke. Ini udah kayaknya udah mau pagi guys. Dan ini enggak ada, pulau ini memang adalah pulau terpencil ya guys. Enggak punya makanan sendiri, enggak punya makanan. Gua udah lah. Gua di mana guys? Wow, dit guys. Yeah. I'm the now to. Mampus lu nih. Siapa suruh sih nutupin kayak gini ya kan? Gak bisa balik gua. Oke, sekarang saatnya. Ini udah pagi, akhirnya pagi datang juga ya kan. Akhirnya pagi datang juga, cucu. Degas berfight. Mampus. Ini kan kena akibatnya guys. Dia udah kena guys. Oke sekarang saatnya ini. Ini niat main barengnya dia kan. Sekarang malah perpecahan gitu. Soalnya dia mulai duluan guys. Oke oke oke. Let's go let's go let's go let's go. Wah let's go let's go. Kalau kayak gini mah gue udah enak ini kan. Oke, cari pulau lagi guys. Kita tinggal aja pulau tadi, udah nggak berguna lagi. Cari pulau. Oke, jadi kayaknya mungkin dalam pencarian pulau ini, gua bakal skip ya guys ya. Udah dapat ini, udah dapat pulau dan ini udah gua ada juga ada dapat iron ya guys ya. Langsung aja, gua ambil. Oke. Iron lagi coy. Sebenarnya tadi kalau gua enggak skip ya kan ini videonya udah lama banget durasinya. Tapi untung gua skip ya supaya kalian nontonnya enggak bosan. Tapi enggak apa-apa guys, akhirnya dendam gua udah kebalas. Masa gua usaha di luar ya kan, dia enak-enakan di dalam pas dia malah nutupin ya kan pintunya. Kan akhirnya gua bunuh dia guys. Village. Itu village kan? Bentar guys, bentar. Coba naik. Semoga village, Let's go! Village guys! Okay. Hi village. Hi. Apakah kalian punya chest? Oh, punya kasur. Gak apa-apa. Spawn point dulu. Widih, gue udah spawn point guys. Oke. Okay. Village, apakah anda punya... Apakah chest langsung dong. Isinya enggak guna. Gua kira isinya guna, ternyata enggak. Sampai sini juga enggak ada apa-apa. Cari. Ada hybel. Ambil. Kita bakal pakai buat itu. Ini air gua malah marah enggak sih? Lihat gua lagi ambil barang-barang kayak gini.
Enggak apa-apa ya. Ambil. Jadiin makanan ya kan. Wih, beruntung banget. Cocok. Oke, nah sekarang kita buat maka ini menurut gua dapat roti banyak banget nih. Akhirnya ya kan. Gua dapat banyak banget. Kan dapat berapa nih coba? Sekarang adek gua yang susah ya kan. Itu gara-gara dia sendiri kan. Gua usaha di luar ya kan mati-matian, mau mati dari laba-laba pas gua balik muka ya kan. Dia dapat trainer motor. Boleh. Gua udah dapat iron dan dapat villager. Ini udah bagus banget. Ada crafting table, mantap. Oke. Gua bakal tetap mencari ada lagi. Ya. Dapat ini enggak apa-apa ya. Cukup lah berguna lah. Makan dulu, Bang. Bos, village. Emerald. GG. Ya, lumayan lah ya kan. Oke, gua bakal oke, udah ya. Sekarang kita cari di bagian atas. Let's go. Ini si GG ya kan. Gua udah enggak takut lagi. Wah, ada kebun. Ada kebun, cok. Udahlah. Bodo amat. Hai Pak Villager, mari gua bantu manen, Pak. Biar saya aja bantu manen. Bapak tinggal diam aja, Pak. Biar saya aja yang bantu manen. Ya, nanti Bapak tahu. Oke, makasih, Pak ya. Saya pergi dulu, Pak, mencari bahan-bahan makanan. Oke, cari. Sumpah gua kayak orang rakus. Astaga, gua kiranya ini tuh. Oke. Adek gua dapat turun portal, gua dapat villager. Ada lagi. Ayolah, let's go ya, guys. Akhirnya makanan gua udah tercukupi. Ada tuh. Ada lagi, cuk. Mantap banget ya kan. Akhirnya ada kesenangan. Walaupun sebelum itu ada kesusahan. Wedew. Ntar nih, gak bisa ambil apa. Oke, ada lagi satu kentang terus. Ambil. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ini aja. Widih. Ya kan, widih becu. Dapat bibit. Nice. Dapat bibit lagi buat nanam balik ya kan. Wih, bibit cocok. Oke, tanam balik dulu. Bakal nanam balik. Oke, setelah itu gue bakal nanam yang di bagian atas juga. Gue tanam dulu. Oke. Wira. Ya, dia mati guys. Astaga. Dapat emerald lagi. Mantap banget ya kan. Akhirnya. Oke, gua lupa, hampir lupa masak ironnya. Widih, tinggal ambil air bisa MLG ya kan. Bahagia banget gua, cocok. Dan palingnya abis ini gue bakal close videonya. Kenapa? Karena karena gue udah dapat ini dan adek gue malah mati lagi. Padahal udah seneng banget tadi, cok. Udah dapat itu ya kan, malah mati lagi. Ya gak apa-apa ya. Gue bakal buang dulu ini. Gak bakal closing dulu videonya. Nanti dikit lagi baru gue closing ya guys ya. Oke. Tapi kalau nggak salah di atas ya. Astaga. Ntar gue bakal makan kentang aja dulu. Kentang. Bukannya bikin rumah baru. Bikin rumah baru crossing. Ya sebenarnya sih kayak gitu. Tapi ini udah panjang banget kayaknya nih, ya kan. Daripada mereka nontonnya lama ya kan. Nah udah, kita sampai sini aja ya kan. Tapi kalian itu gak usah bikin rumah, tapi apa namanya, gue lupa. Menemukan jalan masing-masing. Bukan. Tapi gue lupa apa tadi gue bilang apa. Tapi karena dia mati dong. Tapi karena gue udah dapat villager, jadi gue bakal closing videonya. Oke. Karena udahlah. Udah jadi ya guys ya, let's go.
Sekarang gue bakal buat ini dan buat pedang. Akhirnya gue udah ironnya udah dapat dan gue karena kasihan ke adek gue ya guys ya. Nah, mari sini kau. Tuh, gue tengok nih. Villager. Tanya, lu jangan jahat lagi ya kau. What? Lu mau gua naik? Nih gua naik sama bawa perang iron lo. Udah gua tepel ya. Apa? Mampus kau. Sini kau. Dia mampus kau kan? Mau kemana kau? Takut dia kan? Dia udah gak bisa lari lagi loh, cok. Gua udah full. Wih, cici. Dia mencoba untuk melawan saya. Oke, okay, kau pak? Wow. Santai bosku. Gua ambil ambil air. Let's go. Okay. Lari guys. Kita lari dengan kecepatan 2000 km per jam. Gua mati guys. Gak apa-apa. Gua udah spawn point. Gua harus spawn point. Walaupun gua dit ya. Gak apa-apa ya guys ya, tapi gue udah spawn point. Lu gak nyadar ya, gue udah spawn point. Jadi, udah selamat deh kan. Gak apa-apa furnace gue hilang, asalkan gue udah spawn point. Oke guys, gue udah dapat tempat terbaik untuk istirahat. Oke, kita taruh ini. Tidur guys. Gak. Gue bakal kursin pidanya. Oke. Jadi ternyata yang pertamanya yang kita ingin itu pengennya untuk survival. Tapi kalian jadi manhunt atau jadi kejar-kejaran ya guys ya. Oke, jadi siapa yang ketemu dia dapat diamond gak apa-apa. Tapi siapa yang ketemu, tapi kali ini gue dan dia bakal mencoba untuk menamatin Minecraft dan berpart-part. Apa lu ah? Oke, terima kasih untuk ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Dragon Gaming ya guys ya. Oke, see you next time, see you tomorrow and bye-bye ya guys ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.